Sekarang kita akan mempelajari cara meramal menggunakan kartu kredit. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah mencari kartu. Kita akan memilih kartu kertas ya. Terus kita harus memilih 4 kings. Oke. 4 queen juga. Jack dan 40. Nah, untuk menggunakan kartu remi dalam meramal cinta itu semua orang bisa melakukan tanpa ilmu ataupun pengetahuan tentang meramal ataupun ilmu-ilmu seperti magic or apapun itu. Dalam meramal kartu ini sudah diurutkan, semua orang juga bisa melakukannya. Menjelaskan satu persatu dulu. Jangan lupa sambil ditulis biar kawan-kawan ingat ya. Urutannya itu harus seperti apa? Nah, kawan-kawan boleh lihat. Oke. Saya akan mundur sedikit. Ya, kamera maju sedikit. Nah, ini urutan yang pertama. Kocokannya dimulai dari, coba kameranya di sebelah atas saya. Ya. Ya, kawan-kawan tahu cara mengurutkannya seperti apa, oke? Sudah kameranya. Kawan-kawan, ketika nanti akan menjelaskan ataupun melakukan triknya, kawan-kawan harus meletakkannya seperti ini. Kawan-kawan harus meletakkannya kartu-kartu seperti ini agar bisa mudah membacanya. Ini yang pertama, As Wajik sebelah kiri. Nah, ini yang kedua, Love. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Harus seperti ini ya, nanti kalau misalkan ramalannya dimulai. King. Kui, King, ya. Lope di Lope biasa urutannya. Kui, Queen, Queen. Check. Ya, coba dilihat dulu ini kartunya. Apa diingat-ingat ataupun ditulis ya, ataupun pengen lebih mudah lagi download aja di mode offline video ini di YouTube ya, di mode offline. Nah, dilihat dulu ini urutannya, Wajik, Love, Greeting, scope, Wajik, scope, Lope, Greeting sama Wajik ya, ini urutannya, As, King, Queen, Jack, 10. Nah, untuk penjelasannya, As ini adalah cinta pertama laki-laki orang yang diramal. Misalkan kita akan melamar seorang laki-laki. Nah, kalau kartu ini terbuka lebih dulu, ini adalah cinta si peramal. Yang diramal adalah cinta yang diramal. Oke, cinta yang diramal. Nah, ini tujuan yang diramal. Misalkan kita meramal si Mehoy. Misalkan ini tertutup, terus ini terbuka lebih dulu, berarti dia yang lebih dulu mencintainya. Kalau misalkan ini, berarti si tujuan yang diramal, misalkan ini tertutup ya, misalkan ini terbuka, oh berarti si Sela nih yang cinta duluan, si Mehoy cintanya belakangan gitu kan. Nah, kalau ini terbuka, ini ada yang mencintai si Mehoy ya, ini ada yang mencintai si ceweknya. Nah, kalau misalkan nanti udah diatur di setting itu, misalkan terbuka ini, oh berarti si Mehoy itu cintanya lebih dulu si ceweknya, si Sela ya. Oke, berarti ini adalah cinta, kartu cinta 4 as. Ini cowoknya yang diramal, ini kekasihnya yang dibayangkan,
ini yang mencintai si cowoknya, ini yang mencintai si ceweknya yang dibayangkan. Oke, nanti saya akan menjelaskan kenapa harus seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan, ini adalah penjelasannya dulu. Nah, King ini adalah orang tua ataupun ayah. Kalau terbuka, King-King ini, kalau misalkan terbuka, King ini berarti orang tuanya setuju. Misalkan ini terbuka ya, berarti orang tua kedua pasangan ini yang sedang kita ramal itu setuju. Oke, nah terus yang Queen, Queen itu adalah ibu. Ibu yang diramal, kita pisahkan saja ya biar kawan-kawan tidak bingung. Misalkan ibu yang diramal terbuka yang ini, terbuka dua-duanya, berarti ibu dari kedua yang kita ramal ini itu setuju. Ini saudaranya, saudara yang kita ramal, yang kita ini misalkan yang diramal sama kita, ini tujuan, ya, tujuannya ya, ini yang diramal, ini tujuannya. Nah, kalau misalkan ini kartu Jack ini terbuka, berarti si keluarga ataupun saudara-saudara yang kita ramal itu setuju. Nah, untuk angka 10 ini adalah teman ataupun saudara, teman-teman semua. Kalau misalkan ini terbuka, nah, berarti teman-temannya menyetujui. Misalkan temannya ini tidak terbuka seperti ini tertutup, wah berarti ini jangan-jangan suka nih teman si cewek nih, si tujuan yang diramal. Misalkan kita meramal cowok, berarti si ceweknya ini nih punya teman nih tertutup, berarti jangan-jangan nih cewek ini suka sama si cowok itu. Kalau ininya terbuka, berarti kan ada yang suka nih sama cowoknya nih. Ini kan cinta nih, kartu as ini cinta. Ini cinta ke sini, ini cinta ke sini. Nah, ini juga orang tua, ayah, ibu, saudara dan teman. Apabila ini terbuka semua seperti ini, berarti ini bisa saat ini bisa jodoh ya. Karena terbuka setuju, orang tua setuju, ibu setuju, saudara setuju, terus teman setuju, saling mencintai ya, terbuka. Tapi ini juga terbuka. Berarti kawan-kawan harus hati-hati. Karena ada seorang wanita yang menyukai kepada si cowok, keluarganya juga setuju. Ada seorang pria menyukai si cewek dan keluarganya juga setuju. Kawan-kawan harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan triknya ya. Apa cara menggunakan? Sekarang gini ya, triknya misalkan, kalau misalkan kawan-kawan mau meramal, itu kawan-kawan harus, misalkan saya yang diramal, saya sendiri ya, misalkan kita akan kocok kartu ini sambil membayangkan orang tersebut. Kita harus membayangkan nih sambil mengocok kartunya ya. Kita bayangkan kita kocok kartunya. Nah, setelah dibayangkan dan dikocok kartunya, yang diramal diharapkan mengambil kartu. Contohnya ya, ini dipisah dulu. Ini jangan dikocok lagi urutannya ya. Urutannya ke sini. Nah, angkat kartu ya. Angkat kartu. Oke. Nah, ini terakhir. Bagaimana caranya untuk membuka? Membuka itu harus menggunakan angka ataupun jumlah nama. Misalkan namanya adalah Stella Marcia. S-E-L-A-M-A-R-S-U-A. Berarti 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini yang pertama kita buka. Ambil set Queen Love. Tadi Queen Love itu posisinya di mana coba kawan-kawan ingat? Itu posisinya di sini. Kenapa ini tertutup? Bertadi kan saya kan cuman mencoba ya, ngarang ya. Ngarang, enggak tahu bayangin siapa, namanya juga ngarang ya. Seperti ini tertutupnya itu tertutup. Enggak ada harapan sama sekali. Kartu tidak menunjukkan adanya cinta dan lain-lain. Penjelasan. Berarti ngarang, saya ngebayanginnya ngarang tertutup. Enggak ada harapan sama sekali. Kartu tidak menunjukkan adanya cinta dan lain-lain. Penjelasan. Berarti ngarang, saya ngebayanginnya ngarang. Itu seperti ini. Tadi kan urutannya di sini adalah as, king, queen, jack.
ini scope, ini lope, ini adalah scripting, ini adalah wajib. Ini. Oke, kawan-kawan, di backup lagi, dilihat lagi tadi rekaman yang tadi itu seperti apa. Ini tanpa ada trik loh ya, nggak saya edit sama sekali, ini nggak sama saya diedit sih sama sekali. Ini benar-benar real, kawan-kawan bisa mencobanya. Oke, sekali lagi ya. Ya. Kan saya akan membayangkan kita coba aja lah ya. Kita coba-coba aja ya. Udah. Ambil satu. Ini tadi posisinya adalah di sini. Koinnya ini adalah posisinya di sini. Kingnya adalah di sini. Oke. Nah, ini di sini. Ini di sini ya posisinya. Nah, ternyata ini cowoknya disuka duluan nih. Kalau kayak begini nih terbuka. Kita jangan membaca yang bawah dulu, kita bacanya yang atas dulu. Ini cowoknya suka duluan nih ya. Terus tadi ada yang suka sama cowoknya nih. Ada yang suka sama ceweknya nih ya. Ini terbuka nih. Kita artikan dulu yang atas. Tadi ada yang suka sama ceweknya dan cowoknya yang suka duluan. Oke. Nah, kita buka dulu ya. Oke. Ceweknya juga suka nih. Cie, saling mencintai nih. Nah, ya. Nah, tapi tertutup. Jadi begini. Ini saya jelaskan ya. Ini si cowok dia mencintai duluan. Cowok mencintai duluan, orang bapaknya setuju, ibunya setuju, saudaranya setuju, dan temannya juga setuju. Oke? Si ceweknya mencintai si cowok ini, orang tua bapaknya setuju, ibunya setuju, tapi saudara sama temannya nggak setuju nih. Ini ada sesuatu nih. Ya, ada sesuatu. Ada cerita lah. Coba untuk ditanyakan aja. Kalau misalkan kurang yakin. Nah, ini nggak ada yang mencintai si cowoknya nih. Ini ada yang mencintai si ceweknya ini. Sama ini juga orang tuanya setuju. Nah, ini mungkin saja nih, mungkin saja mereka ini sedang pacaran. Mereka ini kita tutup ya karena ini tidak terbuka, tidak mencintai. Tidak ada yang mencintai si cowok ini. Ini kemungkinannya ini adalah pacaran. Ini sedang pacaran dengan ini. Makanya ini tidak setuju. Menyetujui yang pacaran mungkin ya. Si cewek ini ternyata udah pacaran sama ini tapi mencintai si ini. Sehingga yang setuju cuman dua. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mempunyai satu penasaran, kawan-kawan bisa menanyakan langsung ke keluarganya ataupun kawan-kawan mencari tahu sendiri, buktikan saja. Nah, seperti itulah cara meramalnya, kawan-kawan bisa gunakan, oke, untuk meramal seorang wanita. Nah, untuk penjelasannya ke belakang, nanti kawan-kawan bisa download aja dulu video ini di offline ya, mode offline. Terus kawan-kawan bisa melihatnya, oke. Saya dari OneClick, terima kasih dan